semasa Perlumba Motor 3 Negara, Khairul Idhampawi tidak berkecil hati dengan cacian dan hinaan yang dilemparkan oleh sebahagian warganet terhadap dirinya. Selepas karyanya dalam kejuaraan motosikal dunia berakhir tahun ini setelah kontraknya tidak disambung oleh Petronas SRT. Menurut Superkip, warganet tidak mengetahui apa yang dilaluinya kerana mereka tidak berada di tempatnya. Kata bekas pelumba Petronas SRT itu, ada banyak cerita terbuku di hatinya tetapi dia memilih untuk tidak meluahkannya pada masa sekarang. Saya tidak kisah apa yang netizen katakan kerana mereka tidak tahu dan tidak berada di tempat saya. Saya cuma tak nak cerita apa yang sebenarnya berlaku. Mungkin suatu hari nanti saya akan kongsikan segala-galanya. Tapi buat masa sekarang, saya ingin berehat dan bertenang di kampung dahulu. Saya tak nak fikir apa-apa masalah, katanya seperti dilaporkan Harian Metro kemarin. Anak kelahiran Kampung Gajah Perak berusia 22 tahun itu mengakui jauh di sudut hatinya masih ada keinginan untuk berlumba kerana sukan itu sudah menjadi sebahagian darah dagingnya sejak kecil. Dia tidak menolak kemungkinan untuk kembali berlumba demi negara sekiranya diberikan peluang. Banyak kenangan suka duka, susah senang dan pahit manis yang mewarnai karyanya selama bergiat dalam sukan perlumbaan motosikal. Namun kata Khairul, pada masa sama dia berasa agak tawar hati dan terkilan dengan apa yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap dirinya. Memang ada rasa untuk berlumba, namun dengan cara yang mereka lakukan, saya agak tawar hati juga. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan kembali berlumba, katanya. Menurut Superkip, buat masa sekarang, dia mahu mencari kerja baru tetapi tidak menolak kemungkinan menerima permintaan ayahnya, Pawi Omar, untuk menjadi penternak lembu. Pengorbanan yang dilakukan oleh Khairul Idham dalam sukan pemotoran tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Dia berlumba bukan kerana mengejar wang ringgit tetapi kerana minat. Pengorbanan yang dilakukannya terlalu besar. Dia sanggup memotong jari kelingkingnya demi membolehkan dia terus berlumba untuk membawa nama negara di pentas dunia. Namun pengorbanannya itu tidak ada nilai di mata pasukan Petronas SRT apabila kontraknya tidak disambung pada musim depan. Walaupun rakyat Malaysia berbeza pandangan dalam isu ini, ada yang menyokong dan ada yang mengeji Khairul Idham. Tapi tiada siapa boleh menafikan bahawa Khairul Idham adalah satu-satunya pelumba Malaysia yang pernah menang perlumbaan kejuaraan motosikal dunia bukan sekali tetapi dua kali dalam kelas Moto3 pada 2016. Malah dia mengalahkan nama-nama besar di MotoGP sekarang seperti juara dunia Joan Mir, Fabio Quartararo dan Brad Binder. Okay, saya King. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Adios. Have a nice day.